Baiklah teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rico Buritno. Di video kali ini kita disponsori oleh Fresh Care Hot. Jadi kebetulan karena badan saya pegal-pegal habis kerja tadi siang, tapi harus tetap semangat karena kita harus bikin konten untuk teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan bahas addon yang sudah kita bahas kemarin karena ada update terbarunya, yaitu addon Skibidi Toilet, oke? Jadi addon ini adalah addon yang versi lebih bagus dari yang kemarin guys. Jadi jangan lupa nonton sampai selesai karena kita akan bahas sampai tuntas. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam word-nya. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah masuk di dalam word-nya. Jadi di sini itu kalau kalian lihat di inventory itu dia berada di paling bawah. Nah, di sini saya gunakan Minecraft 1.1980 ya. Jadi dia itu berupa telur di bagian paling bawah. Wow, ini banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya Skibidi Toilet yang baru dari addon ini, oke? Sebelum nanti kita akan bahas semuanya. Ya, ini yang baru dan yang menurut saya itu yang perubahannya itu paling signifikan juga sih. Yang paling keren. Yang lain juga ada perubahan, tapi ini paling kayak berubah banget dari sebelumnya saya bahas gitu. Oke ya, kita akan bahas satu per satu. Di sini ada Titan Kameramen. Oke, di sini kita akan mulai dari kameramen Titan. Nah, kalian bisa lihat di sini itu banyak sekali perubahan dari Titan kameramennya ini. Kalau untuk segi size-nya ini lebih kecil, tapi saya melihat ini lebih keren sih. Kayak lebih cocok aja gitu di Minecraft daripada yang lebih besar gitu ya. Yang kedua adalah Saw Toilet. Nah, Saw Toilet sini saya lihat tuh banyak perubahan, keren banget guys. Dia bisa muter-muter tangan bawa apa namanya? Bawa sensau, keren sih. Nah, ini nih yang baru itu adalah kamera woman. Kalian ingat kan di Skibidi yang baru-baru upload itu kamera woman muncul, sini udah ada guys. Spawn kamera woman, cus. Serangnya dahsyat sekali guys. Kamera woman. Selanjutnya ada kamera dropship. Ini kamera dropship ya. Kita nge-spawn di sini deh perasaan tadi. Tapi dia keluarnya dari mana gitu guys. Wow, ternyata ini dia guys ya. Ini adalah pesawatnya. Dia akan dikeluarkan oleh pesawatnya itu, oke. Agak kaget sih, karena tadi saya kira itu apa nih nggak muncul, ternyata ini dia nih, ini dia. Oke, lanjut ya. Soalnya ini adalah bus Saw Toilet. Bus Saw Toiletnya ini lebih realistis guys, ini lebih ngeri daripada yang sebelumnya. Matanya merah, tuh serangannya tuh. Ya. Oh ternyata dia musuhan sama kamera woman. Jadi apa banyak? Kita akan lihat dia berkelahi. War kau deh. Oke, dia akan diserang habis-habisan juga oleh Titan. Oke, kameramen Titan. Oke. Keren banget guys, keren banget. Kita akan keluarkan double bus Saw Toilet tuh. Kalian bisa lihat tuh, keren sekali kan? Oke, dia akan langsung serang habis-habisan. Kita lihat seberapa kuat dia. Oh, ternyata nggak kuat guys. Ini ada bus Saw Toilet lagi. Ya ampun, satu kali serang langsung tewas. Buset sih, damage-nya si woman. Apa, kamera woman tuh gila banget guys. Nggak ada apa-apanya ini. Oke, Titan kameramennya, iya. Apakah dia sering serang?
Ternyata dia diserang sama ini nih, yang kecil-kecil ini. Wow. Lanjut ya, kita akan langsung lanjut saja. Di sini kita akan bahas-bahas, kita cek-cek dulu ya. Baiklah, selanjutnya di sini saya sudah pilih-pilih, tapi sebelum itu kita mau cari tempat yang aman dulu guys untuk mereview. Di sini sudah terlalu penuh dengan skibidi-skibidi ini. Kita mulai dari roket toilet. Kalau roket toilet sih di sini cuman perubahan itu ini lebih detail dikit, nggak terlalu signifikan, tapi tetap ada perubahan guys kalau kalian perhatikan ya. Selanjutnya kita akan spawn glitch toilet ya, toilet yang setrum komslet sih itu namanya. Plumber kameramen, oke, dia bawa pentung. Dia masuk, ternyata dia musuhan ya guys ya. Oke, sebenarnya lah kamu toilet. Lanjut kita akan anu big kameramen. Tulisannya big tapi nggak ada big-bignya guys. Oke, dia musuhan ternyata. Ini big kameramennya pelongo-pelongo dong guys. Nyerang kek, aduh, bulldozer toilet. Nah, apakah dia akan membunuh hantam? Sepertinya enggak guys. Sepertinya dia berteman sih. Baiklah teman-teman, jadi untuk keseluruhan addon ini 1-10 saya kasih 9,5. Baiklah teman-teman, itulah review singkatnya. Jadi kita nggak bisa review semuanya. Kalau review semuanya guys, besok itu nggak kelar guys ya. Jadi sekarang seperti biasa, kalau sudah review kita akan masuk ke cara installnya. Kalian bisa langsung klik komentar yang sudah saya pin. Itu akan langsung mengarah ke YouTube si pembuatnya. Jadi addon ini dibuat oleh Yuriegaso PH. Saya nggak tahu ini orang Indonesia atau bukan. Intinya dia yang bikin addon ini. Nah, baiknya lagi dia itu menyediakan kita link Mediafire dan link Mega. Sebenarnya ini opsional, kalian bisa pilih yang mana. Nah, di sini kalian bisa langsung download aja Mediafire-nya. Nah, jadi nggak usah ada yang bertanya lagi ya, bang, cari downloadnya gimana bang? Bang susah. Saya lempar kalian guys ya, oke? Nah, kalau sudah seperti ini, ketika kalian download itu, filenya akan berupa file MC addon. Ingat ya guys ya, sekali lagi, file MC addon. Seperti ini guys, file MC addon. Cara pasangnya gimana bang? Kalau file MC addon, langsung saja kalian klik, kalian pilih dokumen, pilih lainnya, langsung pilih Minecraft, maka akan masuk ke dalam Minecraft dan terpasang. Ya, jadi kalian bisa gunakan juga yang versi 1.20 Minecraft-nya karena sudah super sih katanya. Jadi nggak bohong-bohongan lagi. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sudah nonton sejauh ini. Jadi jangan lupa support juga si kreatornya tadi dengan cara like dan subscribe. Karena bagaimanapun tanpa dia, kita nggak bisa pakai addon ini guys. Terima kasih untuk kreatornya sudah ngisinin untuk di-review. Semoga semakin sukses dan berjaya. Oke, sekian video kali ini bersama saya Riko Britno. Semoga kita tetap sehat dan bisa bertemu di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.